Okay, guys, kita lalu ke kebun durian nih, guys. Okay. Kita explore ke waterfall, guys. Okay, kita singgah dulu cek buah mangga wani, guys. Iya, masak tidak nih? Ini dia. Masih mentah lagi, guys. Belum cukup tua lagi. Yang ini pula sama juga. Oke, kita jalan terus, guys. Lalu anak sungai. Di sini ada bekas hewan makan, guys. Buah kayu. Mungkin kalau jalan sebelah malam boleh nampak nih hewan. Waterfall, guys. Cukup cantik, terbaik, unik lah ini batu nih. Oke, hari ini kita explore ke waterfall lain pula, guys. Cantik nih tumbuhan nih. Wah, waterfall, guys, terbaik. Oke, kita jalan lagi untuk meneruskan ke perjalanan ke waterfall seterusnya. Wah, cantik nih tempat tau. Ada lagi waterfall sana, guys. Di atas sana. Ini di sini ada batu, eh. Batu keadaan menegak dan ditumbuhi kayu di atasnya. Ya, unik. River hike, guys. Kena hati-hati sedikit, agak licin ya. Waterfall, yeah. Tengok, cantik kan? Oke, guys, ini ada satu tumbuhan beracun ya. Di bawah dia macam ini. Oke, kalau terkena di tubuh badan kita memang gatal, guys. Sangat beracun, guys. Cantik. Wah, cantiknya keladi nih, guys. Unik besarnya bambu. Oke, kita jalan lagi, guys. Rasanya dekat sudah waterfall yang kita tuju. Penat sudah nih, guys. Ini dia waterfall yang saya maksudkan tadi, guys. Memang cantik. Tengok. Wow. Menarik, mantap lah waterfallnya. Oke, lapar sudah, guys. Kita makan dulu. Lepas makan baru kita mandi. Masa untuk mandi. Wow, sejuknya nih, guys. Yeah, hebat lah, guys.
sedikit nih. Izin guys. Oke guys, kita sudah sampai di penghujung video pada kali ini, dan akan datang saya akan explore di satu tempat waterfall tempat lain pula guys. Dan terima kasih kepada semua yang menonton ya. Sampai jumpa lagi.